Baik, lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Alasan Pevita Pierce adalah Sri Asih yang sempurna. Pevita sebagai Sri Asih dan Upi sebagai sutradaranya. Semakin kesini, proyeknya udah mulai nih keluar dari permukaan Viatis. Salah satunya dari sisi ceritanya, di mana Upi sebenarnya udah membocorkan dengan kode misterius yang siap netizen pecahkan. Dan doi itu nggak akan bilang jawaban sampai tunggu nanti ketika teasernya rilis. Ini nggak menutup kemungkinan setelah Virgo and the Sparklings rilis, mungkin bakal ada sesuatu entah hadir di post-credit scene-nya atau mungkin nggak lama setelah itu bakal ada teasernya rilis. Anyway, pemeran Sri Asih itu kan adalah Pevita Pierce. Dan ini pun sebuah pembahasan yang cukup kontroversi juga ketika memang doi terpilih menjelmakan Sri Asih. Wah, terlalu A. Wah, kurang B nih. Wah, ini mah C banget. Pokoknya banyak banget variabelnya. Namun ini alasan gue bahwa inilah justru kenapa Pevita Pierce dilahirkan untuk Sri Asih. Salah satunya adalah sosok kuat dan lemah yang ada di dalam satu karakter. Dalam sisi aktingnya Pevita itu bisa menciptakan atmosfer yang kuat seperti dirinya dalam filmnya Buffalo Boys, namun bisa menjadi anggun seperti filmnya di tenggelamnya kapal Van Der Wijk, dan bisa selemah dan sefragile dirinya dalam filmnya Sebelum Iblis Menjemput. Kenapa ini penting? Karena pemain yang nanti harus memerankan Sri Asih itu harus capable juga memerankan menjadi Nani Wijaya. Sri Asih memang pemimpin patriot based on kekuatan, tapi sebagai karakter, dirinya sangat fragile, terutama buat musuh-musuhnya yang memang banyak menggunakan mental weakness-nya doi buat menyerang. Yang kedua, jawline bond sama tatapan mata. Ini buat gue krusial kalau misalnya mau lihat source material yang ada di komiknya. Itu rahang Sri Asih itu harus tegas dan matanya tuh harus tajam. Ini sebenarnya hampir mirip dalam bagaimana peran Batman itu dicari, di mana dia harus sama-sama memiliki jawline yang kokoh dan mata yang mendominasi. Nah, Sri Asih itu harus keluar atmosfer pendekarnya. Cantik memang penting, namun dia juga harus memiliki karisma yang kuat dan itu sebanding sama Abimana dan Chico Jericho loh ke depannya. Too cute can be dangerous buat Sri Asih dan buat hati cowok-cowok yang lemah. Kemudian, nggak terlalu muda dan nggak terlalu dewasa. Ini sebenarnya hubungannya sama Bumi Langit Cinematic Universe dalam jangka panjang. Sri Asih itu, arc-nya akan memanas, akan klimaks ketika memang dirinya meletus di peristiwanya Prahara. Yang dimana dia bertarung dengan semua patriot, dan semua patriotnya berarti kan harus ada semua untuk mencapai titik itu. Jadi buat itu aja perlu waktu yang sangat lama, dan Sri Asih itu harus stay dalam satu kondisi. Kecuali mungkin Nani Wijaya di dalam ceritanya mau ngoper Sri Asihnya ke Ganis. Dan yang terakhir adalah starter woman power value di dalam comic book movies. Ini sesuatu yang menjadi jargon comic book movies menurut gua, di mana sosok perempuan itu tidak hanya menjadi sosok yang diselamatkan atau menjadi pasangan seseorang. Keterlibatan yang memang melepas dogma yang di mana perempuan di dalam film itu adalah sebagai love interest semata. Nah, di MCU kan udah didobrak nih sama Captain Marvel, sama Black Widow, dan DC aja udah jelas dijebret dengan Wonder Woman yang di mana hero untuk anak-anak perempuan. Bumi Langit Cinematic Universe juga punya sosok itu, dan Pevita Pierce bisa jadi mewakilinya. Karena karakter dan personalitinya yang kuat bisa merepresentasikan karakter Sri Asih sebagai wanita kesatria. Walaupun menurut gue juga ada kandidat kuat yang gak kalah luar biasanya, seperti mungkin Julie Estelle, Maudie Ayunda, atau Mika Tambayong. Namun begini pak, kalau semuanya jadi hero siapa yang jadi villainnya gitu? Kita butuh villain yang keren bos. Dan makanya ini menjadi alasan kenapa gue berharap Reza Radian itu dalam Bumi Langit Cinematic Universe itu jadi villain, jangan dikasih ke hero lagi. Tapi kalau kalian gimana nih? Pevita Pierce menjadi Sri Asih itu pro cons-nya apa? Bicara soal Sri Asih dan Patriot dan geng hero-nya, jadi ingat, di Mobile Legends juga kan lu geng hero melawan geng hero lain. Dan lu pengen ngelihat para Avengers-Avengers itu bertarung, Avengers of Mobile Legends, lu bisa cek di Piala Menpora Esports 2020 AXIS. Dan di situ lu bisa nonton di channel YouTube-nya ESPL_ID. Dan kalau misalnya pengen tahu info lebih lengkap siapa yang tanding berikutnya, hadiahnya berapa, regulasinya gimana, lu bisa cek ke official website-nya di pialamenporaesports.espl.id. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com. Karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam website-nya. Oke, cukup sih untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.